Bertemu kembali dalam Camp Badminton Astro. Kompleks Sukan MSN Jalan Raja Muda kini menjadi tempat tinggal buat 61 orang peserta yang sudah pun disenarai pendekkan bagi menjalani sesi latihan intensif. Di sini, mereka akan diuji dari segi fizikal, mental, sikap dan macam-macam lagi sebelum terpilih sama ada akan ke Tokyo ataupun tidak. Nampak tak wajah semangat mereka ni? Ha, inilah wajah-wajah yang akan menjalani kem latihan intensif ni. 61 peserta yang terdiri daripada 40 lelaki dan 21 wanita berjaya menempatkan diri di dalam kem lanjutan Kuala Lumpur dan akan bersaing antara satu sama lain untuk mengisi 30 slot ke kem lanjutan di Jepun pula. Macam beberapa hari ini, ya, seperti yang dimaklumkan, selepas latihan intensif ini, kita akan memilih 30. Ya. Kita bukan saja membuat penilaian dari segi kemahiran dan fisika dan match play. Memang ini tiga aspek penting, tapi ini bukannya satu-satunya penilaian. Yang paling penting, ya, kita mau menilai juga sikap, ya, dan semangat kesukanan, ya, yang baik. Adik-adik kita akan berjauhan daripada keluarga mereka untuk menginap di sini selama 5 hari. Bolehkah mereka ni? Tak sedihkah? Khabar baik. Semangat, seronok, enjoy, happy, training hari-hari. 1 week, 3 days or 5 days. Happy and excited. Ucapan ada. I will never give up. I will try again. I will train harder if I not selected. I will give up and I will try again next year. Seperti atlet profesional, pagi-pagi dah kena bangun awal untuk sesi pemanas badan atau stretching. Sesi latihan intensif diteruskan di Dewan Latihan Sukan di mana adik-adik kita akan diuji dengan cara-cara dan juga skill mereka bermain badminton. Adakah mereka sudah bersedia untuk menyahut cabaran yang akan diberikan oleh jurulatih di sini? Jom kita lihat. Mereka ini akan diketuai mentor-mentor iaitu Damon, Jackie, Afan, Sharvin, Misha dan Valerie yang juga merupakan bekas peserta Camp Badminton untuk membantu jurulatih-jurulatih dalam membimbing dan membuat penilaian terhadap adik-adik kita. Apa beza latihan intensif tahun ini dengan tahun lepas? Beza tahun ini dan tahun lepas. Tahun ini mereka training senang sikit. Kenapa dia senang? Banyak match play. Kalau kita lihat kepada potensi adik-adik kita, ada tak siapa-siapa yang rasanya ni memang bolehlah pergi Tokyo dia ni? Ada lah sebab ramai yang boleh main, ada skill semua. Jackie pula tengok macam mana? Boleh lah, ada lah. Okey, Jackie dengan Misha mentor kan? Penting tak adanya seorang mentor untuk seorang pemain muda? Kena ada mentor tak? Penting. Jadi apa yang Jackie buat sebagai seorang mentor kepada kawan-kawan yang lain? Kawan budak-budak ni dan jaga mereka. Misha pula? Macam apa yang kita dah dapat tahun lepas, so bawa ke sini. Okey, jadi apa harapan Misha untuk kawan-kawan lain yang akan ke Tokyo? Harapan cuba buat yang terbaik sebab dah susah-susah training kat sini. Nasihat, ada apa-apa yang boleh dikongsikan? Berdikari sendiri lah. Peserta-peserta camp badminton akan dinilai dari segi fizikal, kemahiran, disiplin dan semangat. Bukan sahaja menilai secara keseluruhan, tetapi juga akan menilai sikap kesukanan yang baik sepanjang kem ini seperti peserta Tan Wei Liang. Beliau menghadapi kecederaan semasa perlawanan menentang Daryl tetapi beliau tidak berputus asa untuk meneruskan latihan ini. So, I think we have 2 sessions in this morning. We're done ready, and then later we're gonna have our mentor to play with Kenny. And then after that, we have the afternoon sessions. We have 1 more round of match play, and then let's focus on it, and we shall score them accordingly. Yeah, so far this morning the kids are playing quite well. Yeah, we are quite happy with that. Selain daripada bermain badminton,
Adik-adik kita juga perlu menjalani ujian fizikal seperti pecut 50 meter dan berlari selama 12 minit untuk dinilai tahap kecergasan mereka. At this point, saya nampak mereka menunjukkan fighting spirit yang bagus dan mereka betul-betul mahu, ya, mahu fight for the place. So saya rasa itu memang satu teladan yang bagus lah, yang saya memang encourage lah. Saya encourage. Budak ini semua dia ada yang pernah menyertai tahun lalu, ada yang fresh. Dan saya nampak mereka memang lebih kurang sudah mengetahui cara kita memilih pemain dan mereka menunjukkan sikap yang positif lah, iaitu lebih proaktif terhadap latihan dan lebih responsif kepada permintaan kita dari segi disiplin, dari segi tata tertib semua, ya. Di dalam court, di luar court, itu semua. Dan kita memang emphasize, ya, bahawa ciri-ciri ini adalah penting untuk menjadi seorang pemain yang bagus. Bukan saja handal dalam court, tapi harus berdisiplin dan bertata tertib di luar court juga. Kita boleh nampak mereka ada sedikit stress, ya, tekanan, kerana kita dari awal sudah beritahu memang itu adalah salah satu faktor yang kita mahu test mereka, di mana di bawah tekanan bagaimana mereka mengawalkan diri sendiri terhadap game, terhadap skill, terhadap strategi semasa perlawanan. Dan itu memang kita sengaja mau kasih mereka, dan apabila mereka merasainya, ya, dalam pemilihan ini kita juga memberi nasihat, ya, dan share dengan mereka cara-cara untuk mengendalikan masalah tekanan ini. Kerana memang kalau lain kali di future, apabila kamu bermain di tahap yang paling tinggi, memang tekanan selalunya ada. Itu tak boleh cakap saya tak mahu tekanan ini. Sebab tekanan ini memang akan wujud. Kita harus, dan saya harap kita boleh mengajar mereka untuk mengendalikan masalah tekanan ini dari umur yang kecil. Sabar dan fokus, ya, sebab opponent kamu juga mempunyai masalah yang sama. Okey, faham tak? Faham. Memang betul. You fight your best. I want you to fight your very best. No problem. Tapi jangan lupakan semangat kesukanan. Okey, jadi bagaimana rasa menjalani latihan intensif dekat sini? Baik. Banyak belajar perkara baru tak? Ya. Contohnya? Lifting, dropping, jetting. Jadi rasanya lebih banyak skill tak yang kamu telah pelajari? Ya. Mungkin boleh membantu untuk pergi ke Tokyo nanti? Ya. Tahap keyakinan macam mana? Rasa yakin ke ataupun rasa yang kawan-kawan lain pun hebat juga? Yakin. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada Kak Dayang, sekiranya awak terpilih nanti, boleh tak berjauhan dengan family, dengan keluarga? Boleh. Pernah berjauhan ke sebelum ni? Pernah. Okey. Dan selain itu juga mungkin boleh kongsikan apa harapan awak lepas belajar macam-macam dekat sini? Harapan saya nak improve lagi dan dapat lagi banyak skill. Jadi macam mana perasaan Kenny training dekat latihan intensif kali ini? Kali ini belajar banyak dan kali ini sangat tough. Tough sebab kawan-kawan makin hebat ke? Ya. Yeah. Jadi Kenny nampak apa yang Kenny dah berubah kalau dibandingkan dengan tahun lepas? Mungkin stamina lebih kuat ataupun lebih banyak skill? I think banyak skill. Skill seperti net, lock, smash. Dengan fizikal pun sangat tough. Okey, jadi Kenny tahun lepas pergi China kan? Ada tak apa-apa yang Kenny belajar dekat China yang membantu Kenny kali ini, tahun ini? Fizikal ada improve banyak. Fizikal yang banyak improve. Okey, Kenny, tahun lepas dah berjauhan dengan keluarga kan? Yeah. Tahun ini tak kisah ke berjauhan lagi? Tak kisah. Memang mahu pergi ke Tokyo lah. Yeah.
adik-adik kita sempat berkenalan antara satu sama lain. Tetapi apa yang istimewanya tentang sesi latihan intensif kali ini adalah bukan sahaja adik-adik kita diberikan latihan fizikal, tetapi mereka juga telah digabungkan dengan peserta kem bola dan diberikan tunjuk ajar untuk menjadi seorang atlet yang serba lengkap. Apa kata kita lihat dan dengar sendiri ajaran yang telah diberikan kepada mereka. Antara sesi-sesi yang mereka hadiri adalah sesi kenal-mengenal, pengambilan nutrisi, mengenali kecederaan sukan dan latihan media. Selepas you main, bola pun sebab you main. Wartawan datang. Apa soalan pertama yang dijangka ditanya oleh wartawan? Perasaan. Good. Awak kena sedut semua ni masuk dalam... Tolong. Sama ada awak nak pergi USM ataupun awak nak pergi Japan, it doesn't matter, tapi ini sebagai lesson for you, okay? It's a lesson for you. Kalau you pergi, it's a bonus. Kalau you tak pergi pun, you dapat. Good. Berakhirlah sesi latihan intensif kita di sini dan adik-adik kita sudah pun memberikan persembahan mereka yang terbaik. Apakah nasib yang bakal menanti mereka? Jangan ke mana-mana. Tak kiralah kena pilih ataupun tak, mereka semua adalah pemenang. Apa-apa pun, Dayang nak ucapkan tahniah.